lari. Babi ini taunya makan tidur, makan tidur. Ini dia. Ya, babi gila. Lihat dia, babi kegilaan. Ah, ini dia anak Honda 2, si macan tul mata mengau-ngau. Matanya mana? Matanya Mas. Matanya Mas. Matanya mana Mas? Matanya Mas. Anaknya Jikipli. Paling gemuk di sini, paling seksi. Ya, Stadion Mandala. Hei. 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 Gila ini. Ih, ESL bagus sekali. Oh, ini katanya ten ini keluar dari sini. Yo. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra-ng. We are the champion. Stadion Mandala Solo, Mandala. Oleh-oleh untuk di kota Biak. Ini ada ini. Dua orang kaki dan tangannya Dewa Judi. Saya kasih ini deh, tangan ini. Getaran dra. Iya. Getaran saja. Iya. Iya. Kita bersama-sama. Kalau kamu lomba lari sama saya toh. Kamu kan sekarang dari sini ke sini saya begitu. Kamu menang atau tidak? Iya. Percaya? Ayo, dra. Saya kameramen. Kamu harus kejar pakai kamera. Rekam kalau kencang cepat saya kejar. Rekam, rekam, rekam. Ya sudah. Ayo cepat. Ayo. Ini lari kencang eh, abis itu pulang. Oh, antv yang ini deh. Cepat lari, sakitnya pakai kamera. Nah, dia di mana awal kita mencari kehidupan, di sinilah dia. Dulu tahun berapa ya Gufron mulai Star 11 Gufron. Iya, yeah. Kegilaan sudah terjadi. Iya, yeah, satu lagi kegilaan. Kita lihat. Iya, yeah, pemanasan melawan PSBS. Iya, semua kegila-gilaan ini. Eh, bicara. Rekaman ini mulai. Ini live langsung dari TVRI. Tanah dia. Mantap. coba bicara dulu. Ini masuk TV siaran, TV kabel. Nanti Mas Febri yang ini jadi dia punya pembacara. Kami sekarang ada di Stadion Mandala. Kami akan melaporkan dari Stadion Mandala. Persipura akan melawan PSBS Biak Lumpur, saudara-saudara. Iya. Kami sementara akan mewawancarai pemain dari PSBS Biak Lumpur. Sabar. Kami akan sekejar kamu lari kencang toh. Sekejar ya, pakai kamera. Kami akan mewawancarai pemain dari PSBS Biak Lumpur. Benar harus nih. Silakan. Jadi bagaimana kesan-kesan Anda pada saat melawan Persipura di sini, Pak? Ya, pengalaman terbaru ya buat kita. Jadi kabel masuk. Mudah-mudahan nanti bisa yang terbaik lah. Oh, iya. Buat Arema Malang. Sorong lagi. Iya. Bagaimana dengan pemain Sorong yang berjulukan Wong Edang? Iya.
kami akan mewawancarai pemain dari Sorong. Bagaimana kesan-kesan Anda pada saat melawan pemain dari Persib? Ya, kami sangat bangga dengan pemain dari Sorong yang bisa mengekspresikan dia punya talent. Makasih. Ya, silakan lanjutkan pemanasannya. Iya. Lagi ya, coba bisa di-shooting pemanasan dari pemain-pemain dari Sorong. Pemain yang dia. Oke, sekarang kita ke apa bangku cadangan? Ya, bangku cadangan. Best. Tunda dulu. Sorong. Baik, langsung syuting saya. Ya, Mitra Laga Antv. Kami sekarang berada di lapangan Stadion Mandala Jayapura. Kami akan mewawancarai pemain-pemain kita yang akan mengadu penalti, saudara-saudara. Ya, mereka sudah capek mati. Kita akan mewawancarai pemain dari Sorong yang berjuluk Wong Edan. Ya. Ya, pemain nomor 7 atas nama siapa? Pembuaya. Oh iya. Bagaimana ini menghadapi penalti sebentar ini? Apakah Anda deg-degan atau gimana? Iya, kami sangat sangat deg-degan sekali, sangat antusias sekali terhadap pemain-pemain dari Sorong. Oh, iya. Bagaimana, apakah Anda takut kalah dari biak atau Anda apa? Tidak. Maksudnya, apakah Anda yakin bisa menang? Ya, yakin. Apakah dari Sorong akan bisa mengalahkan dia? Ya, siap bisa melawan. Oke, Antv, kami akan lanjut lagi ke pemain PSBS Biak. Pak, permisi, Pak. Ya, ini kami dari Mitra Laga Antv. Ini dengan Bapak siapa? Pemain dari mana? Ini Bapak Rusmini. Nomor berapa, Pak? Nomor 23. Ya, kami akan mewawancarai Bapak Rusmin. Bagaimana persiapan Anda apa melakukan adu penalti ini? Ya, pertama-tama ya kita kan sudah latihan. Ya. Jadi mau tidak mau ya kita harus berjuang dengan sebaik-baiknya ya. Karena bagi saya penalti itu ya antara menang atau tidak. Kut bakar. Apakah Anda yakin bisa menang mengalahkan pemain-pemain bola dari Sorong? Ya, kalau yakin ya pasti dalam hidup pasti yakin. Tapi belum dicoba ya. Jadi, ya, dia biak mencetak gol. Apa yang terjadi? Bisa sekali. Oh, mencetak gol. Mencetak gol, saudara-saudara. Bus dari Sorong. Mencetak gol, saudara-saudara. Wow.